Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Hai teman-teman, kembali lagi di sini dengan Bang Kulo. Woyo woyo woyo, masih di segmen konten kegabutan Bang Kulo nih teman-teman. Di pagi hari yang cerah ini seperti biasa, Bang Kulo akan menemani kalian 15 menit ke depan ya cuy ya. Alright, alright, alright. Siap, sebelum Bang Kulo mulai seperti biasa, Bang Kulo mau ingetin dulu nih. Sehari itu upload 2 kali teman-teman, jam 5 pagi konten kegabutan Bang Kulo dan jam 12 siang serial Sutan Upin Ipin ya cuy. Jangan sampai ketinggalan pokoknya. So, stay tune saja. Makanya nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, biar Bang Kulo kalau update konten seru tuh kalian langsung ada notifikasinya. Oke, kita lanjut saja untuk sapa-sapa yang pertama pada pagi hari ini. Yang kita sapa itu adalah Fuing 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 Fuing. Oke, yang pertama adalah Pak Sutikno. Bang, bikin ZX25R dong Bang. Oh, udah bikin kemarin. Udah belum ya? Belum, nanti Bang Kulo bikinin ya. Oke, siap. Ada lagi Samujiandi, Bang Upin Ipin tanggung diajak dong Bang, biar seru. Hashtag sapa Bang Kulo, Upin Ipin tanggung. Oke, nanti akan Bang Kulo kasih tahu Om Upin Ipin ya teman-teman ya. Ada lagi Rizky Presian, hadir Bang. Oke, thank you Rizky Presian. Ada lagi Arman Syah Tinambung, Bang naik kapal laut Bang, semoga sehat selalu. Thank you banget. Ada lagi Adit Surabaya, selalu hadir nih Bang, coba bikin beat karbu super kencang ya Bang ya. Kemarin udah bikin beat karbu mak gila ya teman-teman ya. Mantul. Ada lagi Sharon, Bang motor Akang MV dong Bang. Oke, nanti akan Bang Kulo bikinin ya Sharon ya. Karena Bang Kulo belum ada modnya, ntar Bang Kulo cariin dulu ya. Itu adalah R6 yang jadul teman-teman. Alright, kalau gitu kita lanjut saja untuk mereview. Ini adalah X-Mic teman-teman. Jos gandos godos kotos teman-teman, ini X-Mic-nya udah full modif Brembo Brembo bos, senggol dong nih. Minimal maksimal Brembo lah bos. Widih, di bawahnya pakai 4 pot Brembo teman-teman. Masih single disc brake, bannya pakai Slikitik. Oke. Jos gandos kotos kotos, ini windshield-nya juga bikin yang itu ya, yang clear ya teman-teman ya. Mantul sekali, master remnya so pastinya pakai Brembo, kalipernya aja Brembo, master remnya juga pakai Brembo. Corsa Corta yang 17 ya teman-teman ya, belakang juga pakai Brembo. Karena ini depan belakang pakai cakram cuy, bukan pakai tromol belakangnya. Yang belakang pastinya pakai Brembo 2 pot ya teman-teman. Knalpotnya pakai Akrapovic tapi stikernya Bang Kulo lepas ya teman-teman, ini Akrapovic yang karbon. Ini knalpotnya pakai titanium makanya dia melangi-melangi cuy. Suspensinya so pasti pakai O-ring lah bos, senggol dong. WD jos gandos kotos-kotos pokoknya mah ini super originary. Maknyus speedometernya gede banget teman-teman nih. Ini adalah X-Mic 450cc ya teman-teman, udah bore up nih cuy. Mantul banget nih, joknya gede banget nih. So pasti so the best in town teman-teman. Oke. Tapi ini Bang Kulo pengen ngecat bodinya ya teman-teman ya. Bang Kulo mau pergi ke itu dulu. Helmnya yang bagus dong Bang Kulo. Pakai helm cakil sih kurang tampan. Pakai helm yang bagus dulu. EGP. Oh iya Bang Kulo juga mau bikin livery baru nih buat helm ya teman-teman ya. Bang Kulo belum sempet aja ini. Sip. Kita mau ke bengkel dulu ya teman-teman ya. Mau rubah warna cat motornya nih. Bang Kulo bosen kalau warna merah ya cuy. Oke, sip. Kita langsung saja pergi ke bengkel ya cuy ya. Kalau dari sini ke bengkel Bang Kulo apal, gak usah pakai Google Map ya cuy ya. Siap. Enteng bener cuy. Ini X-Mic 450cc nih bos, senggol dong. 2 silinder 450cc. Ini udah masuk moge ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau dibuat parkir ke mall bisa cuy. Ini X-Mic nih bos, bukan N-Mic ya bos. Ini kayaknya pengereman depannya kurang di rebound nih suspensinya nih, kurang enak cuy. Kalau belakangnya udah empuk-empuk aja nih teman, pakai olis nih bos, senggol dong makanya. Waduh, disenggol beneran sama mobil cuy. Oke, kita udah sampai bengkel. Kita rubah warna dulu teman-teman. Kita kasih warna apa ya yang enak ya?
komen di bawah. Eh, kelamaan kalau komen. Oke, armornya kita perbaiki, pengereman kita perbaiki, mesinnya kita upgrade. Lampunya oke, udah terang nih, udah sip. Terus plat nomornya enggak usah, warna nih. Warnanya kita bikin apa? Hitam. Putih. Kuning aja ya, teman-teman ya. Apa ini? Lembayung merah nih. Pink jangan. Karena tuh yang lagi rame-rame itu warna-warna lembayung, teman-teman. Tapi nggak ada warna lembayung di sini. Ini bengkel di kampung sih, teman-teman. Kasih warna apa ya? Nah, ini aja nih lembayung nih. Waduh, putih lembayung, cuy. Putih lembayung biru nih. Mantul saja. Ini warna apa lagi nih? Oh, pelek cuy. Peleknya kita bikin warna merah. Merah itu racing. Merahnya merah apa nih? Yang ini aja lah. Sip. Peleknya sih warna merah, bodinya warna putih lembayung biru ya, cuy ya. Sip, mantul jaya. Alright. Sip. Thank you Bapak Ke. Waduh, ini cocok buat San Moria nih, cuy. Kenapa Bang Kulo pilih merah ya peleknya? Karena kan ini apa? Lampu belakangnya gede banget kutu, teman-teman. Warnanya merah kan. Nah, ntar kita review di sini saja ya, teman-teman ya. Wah. Apa enggak bagus ini, teman-teman? Oke. Okay. Kece Miyong, cuy. Sini dulu Bang Kulo, buset dah jual mahal banget nih. Oke, okay, kita turun dulu. Jos ganda skotos-skotos, teman-teman. Bang Kulo lepas dulu lemnya, tampan. Ayo lepas dulu. Oke, okay, siap. Kita lanjut mereview apa yang sudah kita modif, teman-teman. Baru kita jalan San Mori ya. Warnanya ini adalah putih lembayung biru ya, teman-teman ya. Dan peleknya Bang Kulo cat merah candy, teman-teman. Kalau untuk brembonya udah di prom dari sananya ya, karena kan ini motornya rame-rame nano-nano. Ada biru, birunya trobol-trobol itu, probol ya, teman-teman ya. Protik, probol titanium itu cuy, sorry ya, mohon maaf. Probol titanium, bosku. Jadi ini motornya temanya adalah putih, biru, kuning, merah, cuy. Buset dah. Ini udah cucok Miyong, cuy. Kagak pakai spion anti tilang nih, bos. Senggol dong nih. Cuma ada plat nomor belakang juga Bang Kulo lepas. Wede 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 mede mede. Oke teman-teman, ini udah Bang Kulo modif ya teman-teman ya. Langsung saja kita tacap-tacap ya cuy ya. Mede mede tacap-tacap. Wow. Kece banget deh bosku. X-Max nih bos, senggol dong. Minimal maksimal 450cc dong bos, senggol dong. Oke, mede-mede kita, oh kita bawa ke sana aja ya teman-teman ya. Oke, enteng bener cuy. Oke, oke, mede-mede, enak bener cuy, asli 200 tembus dengan gampang saja ini beski, mede-mede, 300 nyampe nih besti ini, asli nih demi apapun nih, motornya gede jadi juga dia lebih anteng cuy. Ini coba aja kalau misalkan bodinya pakai bit karbunnya Bang Kulo si Cidro ini, buset dah bisa terbang ini cuy. Mas. Hampir saja. Masalahnya sebelah kali cuy. Salah-salah kita ngegas ntar yang ada kecebur mah gagal lucu cuy. Mede 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 mede. Alright, sip. Kita ke sini dulu sebenarnya ya, kita mau San Morian di sini ya teman-teman ya. Sip. Aduh ini ada orang pacaran nih. Enak, sana aja, sana agak sini aja, teman-teman. Mede 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 mede. Oke. Kita San Morian parkir sini dulu ya, teman-teman ya. Mantul banget, cuy. San Morian pakai apa? X-Max nih, bos. Senggol dong nih. Minimal maksimal X-Max lah, bos. Matic-nya X-Max lah, bos. Dia pakai CVT ya, teman-teman, masian. Tapi kalau misalkan yang T-Max udah pakai beda, dia pakai Garden atau pakai apa? Yang kayak Moge gitu ya, teman-teman ya. Jos ganda skotos-skotos. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you banget. Bang Kulo mau pamit undur diri. Sebelum Bang Kulo pamit undur diri seperti biasa, Bang Kulo mau menekankan lagi, sehari itu upload 2 kali teman-teman. Jam 5 pagi konten kegebetan Bang Kulo, dan jam 12 siang serial Stone Upin Ipin ya teman-teman ya. Kalian jangan sampai ketinggalan. Upin Ipin masih ada jam 12 siang teman-teman. Buat teman-teman yang pengen sapa-sapa, langsung komen di bawah dengan hashtag sapa Bang Kulo. Dan
nanti kalau kalian juga pengen request-request juga bisa di komen di bawah, teman-teman. Pasti kan Bang Kulo bikinin ya, teman-teman ya. Alright, 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 alright. Kalau gitu cukup sekian dari Bang Kulo. Bang Kulo ucapin banyak terima kasih buat kalian semuanya yang udah support dari dulu sampai saat ini. Thank you banget. Yang belum support langsung saja subscribe dan lonceng notifikasinya. Tonton semua kontennya Bang Kulo, like, komen. Pokoknya just kandos. Thank you buat kalian semua. Selamat liburan. Dadah. Thank you teman-teman. Just kandos kotor-kotor. Alright. Dadah. Thank you.